kamu harus bahagia hidup sama Mbak Bella. Hanya dirimu yang tahu. Itu semua salah nyokap lo, karena dia udah ngerugiin sebesar 3,5 miliar. Seharusnya seperti ini yang terbaik untuk kita. Aku senang bisa buat kamu tersenyum seperti itu. Nando, bukan harusnya lu sekarang ada di rumah. Peningkar. Ferdi ternyata bukan putra kandung. Ya, jangan sembarangan kalau bicara. Akhirnya kita di sini, Do, ke pernikahan lo. Pernikahan lo dilaksanakan besok, kan? Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya betapa sedihnya Saleha menyaksikan Nando yang pada akhirnya akan menikah dengan Isabella. Sementara itu terlihatnya Nando yang sepertinya lagi bersiap-siap. Kemudian kalian juga bisa melihat bagaimana Rianti yang mengungkap kalau ternyata Ferdi bukanlah anak kandung Bu Siska. Ya tentu saja Siska marah banget ya dengan kata-kata Rianti. Sementara itu terlihat Dani yang begitu bahagia karena melihat Saleha tersenyum ketika diajak jalan-jalan olehnya. Ya walaupun saat ini Saleha tuh benar-benar lagi hancur ya karena menyadari Nando akan segera menikah dengan Isabella. Dan kalian juga bisa melihat bagaimana perseteruan Bara dan juga Ferdi, ya pastinya bakalan seru, jadi kalian jangan lupa stay tune nonton terus Saleha. Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.